Persaingan di hari terakhir babak penyisihan Aileex 9-Ball Open Tournament semakin sengit. Para peserta bersaing ketat untuk masuk ke babak 32 besar dalam ajang yang digelar di Harsa Billiard Serua Ciputat, Tangerang Selatan ini. Pebiliar top nasional juga menjadikan turnamen ini sebagai ajang latih jelang PON 2024. Tantangannya ya pemainnya banyak pemain-pemain yang top ya. Ada peringkat pertama nasional, peringkat ketiga, keempat, selanjutnya. Dan banyak pemain junior yang mantan yang juara di Austria ya kemarin. Satu grup itu kan ada 8 orang. Tiap grup lolos 2 orang. Nah, untuk meloloskan 2 orang tiap grup, mereka butuh memenangkan 3 match kalau dari grup winner dan 4 match dari grup loser. Gelaran Aileex 9-Ball Open Tournament ini juga bisa disaksikan langsung di RCTI Plus dan Vision Plus. Dari Tangerang Selatan, Banten, Gunung Purnomo, Aileex melaporkan.